Nah, teman-teman, hari ini kita mau masak kolak pisang ya. Kolak pisang dengan ubi kayu atau ubi singkong. Nah, ini ubi singkongnya saya sudah cuci bersih ya, teman-teman. Kemudian kita potong. Potong kayak gini deh. Dan ini pisangnya, kita kupas ya, teman-teman. Tada! Nah, ini dia pisangnya. Dan ini dia ubi singkong. Oke, sekarang kita mau masak. Masukkan air dalam periuk dan kita masak ya. Masukkan singkong dulu, teman-teman. Kita ambil daun pandan di sini. Daun pandan, teman-teman. Daun pandan. Nah, teman-teman, singkongnya udah agak matang dikit ya, agak matang. Kita masukkan daun pandan dan juga pisang. Pisangnya kita masukkan belakangan ya, teman-teman, karena pisangnya kan cepat matang. Kalau singkongnya kan lambat matang. Kemudian masukkan gula aren. Nah, teman-teman, gula aren ini asli dari Indonesia ya. Ini asli dari Indonesia. Masukkan. Jangan lupa dicek, teman-teman. Kalau rasanya udah pas, sudah cukup. Kalau belum, bisa ditambah dengan gula lagi ya. Sesuai selera saja. Jangan lupa masukkan garam sedikit, teman-teman, biar rasanya tambah gurih. Dikit aja ya. Jangan lupa masukkan santan. Oke, santan, teman-teman. Nah, teman-teman, begini dia penampakannya. Nah, ini dia kolak pisang campur dengan ubi singkong. Jangan lupa dicoba, teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye, selamat mencoba. Nah, ini dia, teman-teman. Kolak pisang campur dengan ubi singkong. Nah, ini singkongnya. Ini pisangnya.